Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas tentang ikan Oscar yang mengalami black tip ya. Jika kalian belum tahu tentang black tip, pernahkah kalian memelihara ikan Oscar albino? Lalu di pangkal ataupun di ujung ekornya terdapat guratan hitam ya di ujung-ujung ekornya. Nah, itu yang disebut dengan black tip ya, teman-teman. Oke, dan apakah black tip ini berbahaya untuk ikan Oscar? Jawabannya ada di video ini. Kalian simak terus sampai beres. Dan seperti biasa, sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Yang seperti kalian lihat di video kali ini adalah babyan ikan Oscar Tiger albino gua yang mengalami black tip ya, teman-teman. Dan tentunya penyakit black tip ini hanya terjadi pada Oscar albino saja. Dan untuk mengetahui apa penyebabnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan dari kualitas air. Yang disebabkan biasanya dari kandungan kalori nitrat yang terlalu tinggi di dalam akuarium ya, teman-teman. Dan untuk Oscar yang terkena black tip ini bisa dipastikan juga tidak sehat dan tidak punya daya tahan tubuh yang cukup baik ya. Intinya si Oscar ini rentan terkena penyakit. Berbeda dengan penyakit ataupun bakteri, black tip ini biasanya disebabkan oleh faktor eksternal di akuarium ya. Yang tadi udah gua sebutin, faktor utamanya yaitu dari kualitas air itu sendiri ya. Dan selain itu juga bisa disebabkan oleh pelet-pelet yang jahat, biasanya yang mengandung antoksanin ataupun polarin yang di atas 23% ya, teman-teman. Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Selama ini gua simpel aja dengan cara sederhana, yaitu dengan cara menambahkan garam ikan ya di tank setiap melakukan water change. Dan lambat laun Oscar gua, si guratan hitam ataupun black tipnya akan menghilang sampai kembali seperti semula. Tetapi menurut gua, black tip ini penyakit yang jarang orang sadar ya. Termasuk gua juga sebenarnya dulu nggak sadar bahwa black tip ini adalah termasuk salah satu dalam kategori penyakit ya. Karena yang gua tahu penyakit biasanya white spot atau jamur dan lain sebagainya ya. Kalau black tip justru gua baru tahu akhir-akhir ini ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan tentunya terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai beres. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.